Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang pada kegiatan Milapen bersama kelompok 5 IKM BSJKU Banyuwangi. Sebelum mengawali kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita bisa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih karena teman-teman sudah berkenan hadir pada kegiatan kali ini untuk membantu kami menyusun tugas metaplan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Lina Suryaningrum, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga angkatan 2019. Di sini saya sebagai fasilitator yang akan memandu jalannya kegiatan metaplan pada kesempatan kali ini. Pada kegiatan metaplan kali ini, saya hadir bareng 5 teman kelompok saya. Kita bisa perkenalan terlebih dahulu, mungkin biar sama-sama kenal ya. Silahkan dimulai dari Mbak Sarda. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarda. Saya di sini sebagai IT. Halo Terima Mbak kasih. Sarda. Ya. Mungkin bisa lanjut ke Mas Yail, silahkan. Halo teman-teman, kenalin aku Yail, ini aku sebagai co-fasilitator dua. Halo Mas Yail, untuk selanjutnya bisa dilanjut ke Mas Ulil, silahkan. Halo teman-teman, kenalin nama aku Farhat Ulil, di sini aku sebagai notulensi satu. Halo Mas Farhat, untuk selanjutnya bisa dilanjut ke Mbak Zahra, silahkan Mbak Zahra. Halo teman-teman, namaku Zahra. Di sini aku sebagai notulensi 2. Halo Mbak Zahra. Untuk selanjutnya ada Mbak Diana. Silahkan Mbak Diana. Sebagai co-fasilitator 1. Halo Mbak Diana. Oke, mungkin sekarang giliran dari teman-teman dari Pare nih yang berkenalan. Mungkin bisa diawali dari Mbak Prastika. Silahkan Mbak Prastika bisa menyebutkan nama serta daerahnya. Halo, nama saya Prastika, bisa dipanggil Tika, saya dari Pare. Halo Mbak Tika, bisa dilanjut ke Mbak Anggi. Silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Anggi Regita, saya dari Pare. Halo Mbak Anggi. Untuk selanjutnya bisa ke Mbak ini, Mbak Tri Ayu. Silahkan Mbak Tri. Halo Mbak Tri. Halo Mbak Tri Ayu, apakah masih ada di room? Mungkin ke Mbak Ilma dulu ya. Silahkan Mbak Ilma bisa berkenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilma Septinia dari Pari. Terima kasih. Halo Mbak Ilma, ya terima kasih. Untuk selanjutnya bisa ke Mbak Finka. Mbak Finka, halo. Halo, saya Finka Nabila dari Pari juga. Halo Mbak Finka. Bisa dilanjut ke Mbak Yeni. Silahkan Mbak Yeni. Halo Mbak Yeni. Mbak Yeni, apakah masih ada di room? Mungkin bisa ke Mbak Ersifa dulu ya. Mbak Ersifa bisa perkenalan. Silahkan. Halo, nama saya Ersifa. Saya dari Pari juga. Halo Mbak Ersifa. Terus selanjutnya bisa ke ini, Mbak Ahuna Aisalma. Silahkan Mbak. Halo, Mbak.
Iya, halo. Masuk ya suaraku? Iya. Sudah, Mbak. Perkenalkan, nama aku Ahuna Isalma dari Pari. Halo, Mbak Ahuna. Mungkin sekarang bisa ke Mbak Sania. Silakan, Mbak Sania. Halo, assalamualaikum. Maaf Kak, sebelumnya belum bisa on cam karena ada masalah jaringan. Perkenalkan, saya Sania Khairunisa, berasal dari Pari juga. Terima kasih. Oh, mungkin sedang terkendala jaringan ya. Mungkin bisa langsung dilanjut ke Mbak Ferry. Silakan Mbak Ferry. Iya, izin masuk. Apakah sudah saya terdengar? Sudah Mbak, sudah masuk suaranya. Iya, perkenalkan. Nama aku Ferry Rahmati. Aku asal dari Pari juga. Salam kenal. Salam kenal Mbak Ferry. Kira-kira masih ada yang belum disebut apa tidak ya, teman-teman? Sepertinya sudah ya, jika ada yang belum, saya minta maaf. Pada kegiatan MetaPlan kali ini, saya akan membacakan rangkaian kegiatan. Untuk yang pertama, nanti ada pembukaan, dilanjut MetaPlan, dilanjut ice breaking, lalu dilanjut ke MetaPlan lagi, lalu ada pesan kesehatan, yang terakhir kita ada penutup. Sebelum kita lanjut pada sesi MetaPlan, izinkan saya akan membacakan peraturannya. Silakan Mbak Sarda bisa share peraturannya. Untuk peraturan MetaPlan sendiri, yang pertama, selama kegiatan berlangsung, partisipan diminta untuk fokus pada kegiatan dan instruksi dari fasilitator. Yang kedua, penyaji dan partisipan memasuki platform yang sudah disiapkan. Yang ketiga, baik penyaji atau partisipan wajib menyalakan kamera. Yang keempat, partisipan wajib aktif dalam menyampaikan idenya saat MetaPlan berlangsung. Jika penyaji dan MetaPlan yang tidak berkepentingan wajib menonaktifkan mikrofon. Yang keenam, penyaji tidak diperbolehkan mempengaruhi jawaban partisipan selama berjalannya MetaPlan. Yang ketujuh, partisipan mengisi jawaban melalui kolom chat Zoom. Yang kedelapan, tidak diperkenankan mengoperasikan handphone, hanya untuk kondisi penting saja. Yang kesembilan, partisipan mengisi satu jawaban dalam satu kalimat tanpa menyatakan kata dan juga atau. Jika jawaban lebih dari satu, teman-teman bisa misahkan dengan tanda koma. Yang kesepuluh, dalam diskusi terjadi curah pendapat atau brainstorming adalah penting, di mana setiap ide yang disampaikan tanpa diadili kebenaran ataupun kesalahannya. Jadi teman-teman bebas menyampaikan idenya. Yang ke-11, semua jawaban dari partisipan dikumpulkan dan dikelompokkan dalam Jamboard. Yang ke-12, diskusikan setiap jawaban untuk mengumumkan, untuk membangun komitmen antar peserta. Apabila terdapat suatu jawaban yang berlawanan, kembalikan solusinya kepada peserta. Apakah jawaban tersebut masuk salah satu kategori atau masuk kategori baru atau dibuang dari jawaban, seperti itu. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan seputar animnya. Silakan teman-teman bisa menjawab melalui kolom chat. Pastikan jawaban teman-teman berupa satu kalimat yang mengandung kata tidak mengandung kata hubung dan serta atau. Begitu ya teman-teman. Terus misal ada pertanyaan atau suara saya kurang jelas, teman-teman bisa langsung unmute dan langsung bertanya. Baik, langsung kita lanjut saja ke pertanyaannya ya teman-teman. Pertanyaan pertama,
apa yang dimaksud dengan anemia? Apa yang teman-teman ketahui tentang anemia? Teman-teman bisa mengirim jawaban ke Mbak Sarda. Melalui chat Zoom dan untuk pribadi ya. Jadi untuk hanya untuk saya saja, tidak untuk for everyone. Terima kasih. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Waktu pengerjaan sampai 7.25. Silakan teman-teman mengirimkan jawabannya ke Mbak Sarda. Semua peserta wajib mengirimkan ya, teman-teman. Teman-teman bebas jawab apa aja sepengetahuan teman-teman. Di sini tidak ada yang disalahkan atau dibenarkan. Silakan teman-teman yang belum mengirimkan jawabannya, silakan bisa dikirimkan ke Mbak Sarda. Jawabannya bebas sepengetahuan teman-teman. Sepertinya ada dua peserta yang belum mengirimkan jawaban ya. Teman-teman bisa segera mengirimkan jawaban ke Mbak Sarda.
Oke, ini merupakan jawaban dari teman-teman. Menurut teman-teman, anemia itu merupakan penyakit kekurangan sel darah merah karena ketidakseimbangan hemoglobin. Menurut teman-teman, setuju nggak kalau ini merupakan pengertian dari anemia? Teman-teman bisa kirim respon di chat. Atau bisa langsung on mic. Silahkan teman-teman. Kira-kira setuju nggak kalau anemia ini merupakan penyakit kekurangan sel darah merah karena ketidakseimbangan hemoglobin? Setuju. Setuju. Satu suara setuju. Yang lain mungkin? Bagaimana teman-teman? Setuju. Teman-teman bisa, ya. Setuju, Kak. Oke. Terima kasih atas responnya. Jadi, ini untuk jawaban setuju. Kita lanjut ke bagian kedua. Ada yang berpendapat bahwa anemia itu merupakan kurangnya sel dalam sel darah merah mungkin ya, yang mengandung hemoglobin dalam tubuh manusia. Ini sama kayak yang pertama ya. Berarti kita langsung setuju. Oke, untuk pernyataan selanjutnya, ada yang berpendapat bahwa anemia adalah penyakit kekurangan sel darah merah. Ini juga sama seperti yang pertama. Setuju, Mbak Sarda? Untuk pernyataan yang ketiga, setuju Mbak Sarda, karena sama seperti yang pertama. Baik, untuk pernyataan selanjutnya, bahwa anemia adalah kondisi ketika seseorang kekurangan sel darah merah. Ini juga sama seperti yang tadi pertama. Setuju. Untuk pernyataan selanjutnya, bahwa anemia ini adalah kondisi tubuh di mana kekurangan sel darah merah atau kurang dari jumlah normal. Ini juga sama seperti yang pertama. Setuju. Untuk pernyataan selanjutnya, ada yang berpendapat bahwa anemia menurut saya yaitu keadaan pada tubuh seseorang di mana sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal yang mengakibatkan seluruh tubuh merasa lemah. Ini juga sama ya seperti yang pertama. Setuju. Untuk pernyataan yang selanjutnya, ada yang berpendapat anemia adalah kondisi tubuh di mana kurang sehat atau penyakit kurang zat besi. Menurut teman-teman setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Teman-teman bisa on mic. Setuju.
Setuju. Satu suara setuju? Setuju, Pak. Setuju. Oke, berarti masuk ke setuju. Oke. Lanjut untuk pernyataan terakhir. Ada yang berpendapat bahwa anemia merupakan kondisi di mana tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat atau hemoglobin untuk membawa oksigen yang memadai ke seluruh tubuh. Ini juga pernyataannya kurang lebih sama seperti yang pertama, setuju? Oke, dapat disimpulkan dari jawaban teman-teman bahwa anemia itu merupakan kurangnya sel darah merah. Baik, akan saya lanjut untuk pertanyaan kedua. Apa dampak dari anemia? Kira-kira apa dampak dari anemia? Silahkan teman-teman bisa langsung menjawab pertanyaannya dan dikirim ke Mbak Sarda. Silahkan. Teman-teman bebas menjawab apa aja. Silakan yang belum mengirimkan bisa langsung dikirim ke Mbak Sarda. Silakan Mbak-mbak yang belum mengirimkan jawaban. Silakan teman-teman yang mungkin belum mengirimkan jawaban, bisa segera mengirimkan jawabannya ke Mbak Sarda.
Jawabannya bebas. Oke, baik. Mungkin ini yang sudah menjawab yang ada di room. Dari teman-teman, ada yang menjawab dampak dari anemia itu merupakan tubuh merasa lemas. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak? Silahkan. Setuju. Baik, terima kasih. Setuju Mbak Sarda. Untuk pernyataan selanjutnya, dampak dari anemia yaitu tubuh mudah merasa lelah. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak? Setuju. Setuju, Kak. Setuju. Terima kasih. Setuju, Mbak Sarda. Untuk selanjutnya, dampak anemia yaitu lesu, mudah lelah. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak? Setuju. 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 Terima kasih. Setuju. Untuk selanjutnya, dampak dari anemia yaitu tubuh terasa lemas, cepat lelah, kepala pusing, mengantuk, kulit cepat pucat, sulit berkonsentrasi. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban ini? Setuju. Setuju. Setuju, Mas Arda. Untuk pernyataan selanjutnya, dampak dari anemia yaitu mudah lelah, irama jantung yang tidak stabil atau mengalami gangguan penurunan konsentrasi. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Baik, terima kasih responnya. Untuk selanjutnya, dampak anemia yaitu lemah, letih, lesu, dan lunglai. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Setuju. Baik, terima kasih. Setuju. Untuk pernyataan selanjutnya, dampak anemia yaitu imun menurun, tubuh terasa tidak bugar. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Setuju, Kak. Setuju. Setuju. Baik, terima kasih. Untuk pernyataan yang terakhir, dampak dari anemia yaitu tubuh mudah lelah, sakit kepala. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Setuju. Setuju. Baik, terima kasih atas responnya. Dapat disimpulkan dampak anemia kurang lebih tubuh merasa lelah, lesu, letih, kepala pusing, mengantuk, dan lain-lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Apa faktor penyebab anemia di lingkungan Anda? Kira-kira di Pare itu faktor penyebab anemianya apa? Teman-teman bisa langsung menjawab dan dikirim ke Mbak Sarda. Silakan teman-teman. Kira-kira di Pare itu penyebab anemianya apa? Teman-teman bisa langsung jawabnya dan dikirim ke Mbak Sarda. Oh.
Teman-teman bisa jawab bebas. Sepengetahuan teman-teman, di sini kita mencari informasi, tidak ada yang dibenarkan ataupun disalahkan. Baik, mungkin ini jawaban dari teman-teman yang ada di room, bahwa faktor penyebab anemia di Pare itu yang pertama ada penyakit keturunan. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Setuju. Baik, terima kasih. Jawabannya setuju, Mbak Sada. Untuk pernyataan selanjutnya, faktor penyebab penyakit anemia di Pare itu karena kurangnya asupan nutrisi yang dikonsumsi, pengonsumsian obat tertentu, darah menstruasi yang keluar terlalu banyak. Kira-kira teman-teman yang ada di forum setuju atau tidak? Setuju. Yang setuju. Lain bagaimana? Setuju. Setuju, Pak. Baik, terima kasih atas responnya. Kita masukkan kategori setuju. Untuk pernyataan selanjutnya, faktor penyebab anemia di Pare itu ada kehilangan terlalu banyak sel darah merah. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak? Halo teman-teman. Setuju, Kak. Baik, terima kasih atas responnya. Kita masukkan kategori setuju. Untuk pernyataan selanjutnya, faktor penyakit anemia di Pare, kurangnya zat besi karena katanya kurang makan sayuran hijau. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak? Setuju.
Yang lain bagaimana? Setuju, Kak. Baik, terima kasih atas responnya. Masuk dalam kategori setuju. Untuk pernyataan selanjutnya, penyebab faktor penyebab anemia di Pare yaitu makanan yang mengandung zat besi seperti hati. Kurang makanan yang mengandung zat besi seperti hati. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Halo teman-teman. Setuju. Baik, terima kasih. Masuk kategori setuju. Untuk pernyataan selanjutnya, faktor penyebab penyakit anemia di lingkungan Pare yaitu cuaca yang sangat panas saat beraktivitas. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Setuju. Setuju. Baik, terima kasih responnya. Masuk dalam kategori setuju. Untuk pernyataan selanjutnya, faktor penyebab anemia di lingkungan Pare yaitu karena keturunan. Sama seperti yang pertama, setuju. Untuk pernyataan selanjutnya, faktor penyebab anemia di lingkungan Pare yaitu kurangnya konsumsi sayuran dan mohon maaf, Mbak Sarda. Kurangnya konsumsi sayuran dan lebih suka seblak atau bakso aci. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Setuju, Kak. Setuju. Baik, terima kasih responnya. Masuk dalam kategori setuju. Untuk pernyataan selanjutnya, faktor penyebab anemia di Pare kehilangan terlalu banyak sel darah merah. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Setuju. Baik, terima kasih responnya. Untuk pernyataan selanjutnya, faktor penyebab anemia di Pare yaitu menstruasi yang terlalu banyak dan mengeluarkan darah. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Setuju, Kak. Baik, terima kasih responnya. Masuk dalam kategori setuju. Untuk jawaban selanjutnya ada faktor penyebab anemia di Pare yaitu kurang konsumsi zat besi. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak? Setuju. Setuju, Kak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, faktor penyebab anemia di Pare yaitu kurangnya makanan yang mengandung zat besi. Sama seperti tadi, setuju. Setuju. Ya, terima kasih. Nah, ini untuk jawaban yang terakhir. Faktor penyebab anemia di Pare yaitu cedera atau pembedahan hingga menimbulkan pendarahan. Nah, kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban ini? Setuju.
Setuju. Baik, terima kasih atas responnya. Jadi saya simpulkan faktor penyebab anemia di pare yaitu ada penyakit keturunan, kurangnya asupan nutrisi, darah menstruasi yang keluar terlalu banyak, pengonsumsian obat tertentu, cuaca yang panas saat beraktivitas. Oke, sekarang aku lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu mengapa wanita lebih rentan terkena anemia? Menurut teman-teman, mengapa wanita lebih rentan terkena anemia? Silakan teman-teman bisa langsung menjawab pertanyaan dan dikirim ke Mbak Sarda. Teman-teman bisa menjawab satu aja, nggak usah terlalu panjang. Silahkan teman-teman yang belum mengirimkan jawaban bisa langsung dikirim ke Mbak Sarda. Nggak perlu panjang-panjang. Di sini kita cuma mencari informasi. Berikut merupakan jawaban dari teman-teman yang ada di room. Untuk jawaban yang pertama, mengapa wanita lebih rentan terkena anemia?
Karena kadang saat menstruasi mengeluarkan jumlah darah yang terlalu banyak. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban ini? Silakan teman-teman. Setuju. Baik, terima kasih atas responnya. Masuk dalam kategori setuju. Untuk pernyataan selanjutnya, yaitu mengapa wanita lebih rentan terkena anemia? Karena lebih suka makan micin atau tidak bernutrisi. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan pernyataan berikut? Tidak setuju, Kak. Kurang setuju. Mungkin. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Untuk pernyataan selanjutnya, yaitu mengapa wanita lebih rentan terkena anemia? Karena mengalami menstruasi. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan pernyataan berikut? Setuju. Yang lain? Setuju. Baik, terima kasih atas responnya. Masuk dalam kategori setuju. Untuk pernyataan selanjutnya, mengapa wanita lebih rentan terkena anemia? Ada jawaban, karena wanita mengalami menstruasi yang berpotensi pada berkurangnya sel darah merah. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan pernyataan berikut? Setuju. Setuju. Baik, terima kasih atas responnya. Kita lanjut untuk jawaban selanjutnya. Mengapa wanita lebih rentan terkena anemia? Yaitu karena wanita mengalami siklus menstruasi setiap bulannya. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban berikut? Setuju. Bagaimana teman-teman? Setuju. Baik, terima kasih atas responnya. Kita masukkan dalam kategori setuju. Untuk jawaban selanjutnya, mengapa wanita lebih rentan terkena anemia? Ada jawaban, karena pada perempuan mengalami fase menstruasi, yaitu menyebabkan kehilangan zat besi dalam jumlah besar. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan pernyataan berikut? Setuju, Kak. Baik, terima kasih atas responnya. Untuk selanjutnya, mengapa wanita lebih rentan terkena anemia? Ada jawaban, karena mengalami menstruasi setiap bulan. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak? Setuju. Baik, kita kategorikan ke setuju. Untuk jawaban selanjutnya, mengapa wanita lebih rentan terkena anemia karena wanita mengalami menstruasi. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Baik, terima kasih. Masuk kategori setuju. Untuk jawaban selanjutnya, mengapa wanita lebih rentan terkena anemia? Ada jawaban, karena produksi sel darah wanita dan pria berbeda. Nah, kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban ini? Setuju, Kak. Setuju. Terima kasih atas responnya. Masuk dalam kategori setuju. Mengapa wanita lebih rentan terkena anemia? Ada yang jawab, karena wanita mengalami pendarahan setiap bulannya, yakni menstruasi yang menyebabkan berkurangnya sel darah merah. Nah, kira-kira teman-teman yang ada di room setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Baik, terima kasih atas responnya.
Berikut merupakan kesimpulan mengapa wanita lebih rentan terkena anemia, yaitu karena kadang saat menstruasi mengeluarkan jumlah darah yang terlalu banyak. Lalu tadi ada yang lebih suka makan micin atau bernutrisi. Kira-kira bisa diberikan alasannya? Yang tidak setuju? Izin berpendapat, Kak. Baik, dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ilma Septinia dari Pare. Kalau menurut saya belum ada gimana ya, Kak? Micin kan tidak, setahu saya tidak ada hubungannya dengan darah. Nah, kalau patokannya makanan, mengapa wanita lebih rentan? Kayaknya nggak semua wanita seperti itu. Banyak juga laki-laki yang tidak makan makanan yang bernutrisi. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Ilma. Kita simpan, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Oke, untuk sesi berikutnya kita ada ice breaking. Untuk ice breakingnya, mekanismenya bisa dijelaskan oleh Mbak Zara, silakan. Oke, teman-teman. Jadi selanjutnya adalah ice breaking. Ice breakingnya adalah tebak gambar. Nah, untuk peserta akan diberi secara acak untuk menggambarkan pada papan yang akan disediakan nanti. Dan untuk peserta yang menerima chat Zoom dari aku, silakan menggambar di papan yang sudah disediakan. Untuk peserta lainnya bisa menuliskan tebakannya di kolom chat ya. Untuk waktunya 2 menit. Clue-nya tentang buah. Gambar di papan. Lain bisa nebak di kolom chat ya. Thank you.
teman-teman bisa jawab di kolom chat. Belum tepat. Bisa langsung saja kita lanjut lagi untuk melakukan diskusi. Baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan untuk selanjutnya. Bagaimana cara mencegah anemia? Kira-kira menurut teman-teman bagaimana cara mencegah anemia? Silahkan teman-teman.
Silakan teman-teman yang belum mengirimkan jawaban bisa segera mengirimkan ke Mbak Sarda. Baik, kira-kira ini adalah jawaban dari teman-teman yang ada di forum untuk jawaban yang pertama. Bagaimana cara mencegah anemia? Yaitu dengan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah, kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban berikut? Setuju. Baik, terima kasih atas responnya. Kita kategorikan setuju. Untuk pernyataan selanjutnya, bagaimana cara mencegah anemia? Yaitu dengan makan makanan yang bergizi. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban berikut? Setuju. Baik, terima kasih atas responnya. Untuk pernyataan selanjutnya, itu bagaimana cara mencegah anemia? Dengan cara memperbanyak konsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat besi. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban berikut? Setuju. Baik, terima kasih atas responnya. Untuk jawaban selanjutnya, bagaimana cara mencegah anemia itu dengan minum suplemen tambah darah, contohnya seperti Sangobion. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban berikut? Setuju. Baik, terima kasih atas responnya. Kita kategorikan setuju. Untuk jawaban berikut, bagaimana cara mencegah anemia dengan cara berolahraga teratur? Nah, kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban ini? Bagaimana, teman-teman? Berolahraga teratur kira-kira mencegah anemia atau tidak menurut teman-teman? Silahkan bisa on mic. Halo, bagaimana teman-teman? Izin masuk, kalau menurut saya kurang setuju. Baik, terima kasih Mbak Ferry atas responnya. Kita kategorikan tidak setuju. Untuk jawaban selanjutnya, bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan menghindari minuman yang mengandung kafein. Nah, kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban berikut? Setuju. Terima kasih atas responnya. Untuk jawaban selanjutnya,
Bagaimana cara mencegah anemia? Yaitu dengan minum vitamin C. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban ini? Setuju. Baik, terima kasih. Untuk jawaban selanjutnya. Bagaimana cara menjaga anemia? Yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti ikan. Nah, kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban berikut? Setuju, Kak. Setuju. Baik, terima kasih responnya. Kita kategorikan setuju. Untuk jawaban berikutnya, bagaimana cara menjaga anemia? Yaitu dengan banyak mengonsumsi makanan yang dapat meningkatkan produksi sel darah merah seperti pepaya, wortel, dan lain-lain. Nah, kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban berikut? Setuju, Kak. Setuju. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menjaga anemia yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban ini? Setuju. Baik, terima kasih responnya. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menjaga anemia yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, suplemen zat besi, mengkonsumsi makanan yang mengandung B12. Nah, kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban ini? Setuju, Kak. Setuju. Baik, terima kasih atas responnya. Untuk jawaban yang terakhir, bagaimana cara mencegah anemia yaitu dengan mengkonsumsi suplemen zat besi serta memperbanyak buah-buahan serta sayuran. Nah, kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan pernyataan berikut? Setuju, Kak. Setuju. Baik, terima kasih atas responnya. Tadi ada yang menjawab kurang setuju. Cara mencegah anemia dengan berolahraga teratur. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan sedikit alasannya, Mbak? Iya, izin masuk. Baik, silahkan. Menurut saya, sebenarnya berolahraga secara teratur tuh bagus, tapi jika diimbangi dengan makan-makanan yang bergizi atau minum suplemen seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ferry sudah menyampaikan jawabannya. Kita bisa menyimpan dan langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah manfaat dari tablet tambah darah? Kira-kira menurut teman-teman apa manfaat dari pemberian tablet tambah darah yang biasanya diberikan di sekolah-sekolah itu?
Kira-kira ini jawaban dari teman-teman yang ada di room. Apa manfaat tablet tambah darah? Untuk jawaban yang pertama, yaitu memperbanyak sel darah merah. Nah, kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban berikut? Setuju. Baik, terima kasih. Dimasukkan dalam kategori setuju. Untuk jawaban selanjutnya, apa manfaat dari tablet tambah darah yaitu untuk merangsang pembentukan sel darah merah. Nah, kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban ini? Setuju. 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 Baik, terima kasih responnya. Untuk jawaban selanjutnya, apa manfaat tablet tambah darah yaitu untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Nah, kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban ini? Setuju. Setuju, Kak. Setuju. Baik, masuk dalam kategori setuju. Untuk jawaban selanjutnya, apa manfaat tablet tambah darah yaitu untuk pembentukan hemoglobin di tubuh sehingga dapat membantu mengatasi anemia setelah mengalami pendarahan. Nah, kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban ini? Setuju. Setuju. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita kategorikan setuju. Untuk jawaban selanjutnya, yaitu apa manfaat tambah darah, yaitu mengandung zat besi, asam folat untuk pembentukan hemoglobin. Nah, kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban ini? Setuju. Baik, terima kasih. Kita kategorikan setuju. Untuk jawaban selanjutnya, apa manfaat tablet tambah darah yaitu untuk merangsang produksi sel darah merah. Nah, teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban ini? Setuju. Baik, kita kategorikan setuju. Untuk jawaban selanjutnya, apa manfaat tablet tambah darah yaitu membantu produksi sel darah merah. Kira-kira teman-teman setuju atau tidak? Setuju. Terima kasih atas responnya. Untuk jawaban yang terakhir, apa manfaat tablet tambah darah yaitu menambah zat besi untuk pembentukan hemoglobin dalam tubuh? Nah, kira-kira teman-teman setuju atau tidak dengan jawaban ini? Setuju. Baik, terima kasih atas responnya. Baik, kita simpulkan manfaat tablet tambah darah dari jawaban teman-teman yaitu memperbanyak sel darah merah. Kemudian untuk merangsang pembentukan sel darah merah serta untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Selanjutnya untuk pembentukan hemoglobin di tubuh sehingga dapat membantu mengatasi anemia setelah mengalami pendarahan. Kemudian mengandung zat besi untuk merangsang produksi sel darah merah, membantu produksi sel darah merah, menambah zat besi untuk pembentukan hemoglobin dalam tubuh serta asam folat untuk pembentukan hemoglobin. Baik, selesai sudah metaplan kali ini yang dilakukan dengan sangat aktif. Mungkin ada pesan yang bisa saya sampaikan. Mengingat bahaya anemia ini sangat mengerikan, ayo kita cegah mulai sekarang dengan rutin konsumsi tablet tambah darah dan makan makanan yang bergizi. Karena mengingat kita adalah para calon ibu yang akan hamil dan pastinya melahirkan seorang bayi, sehingga kita harus aware akan hal tersebut untuk dapat menghindari resiko kematian ibu melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi lebih rendah. Terima kasih teman-teman kepada seluruh peserta yang telah hadir serta
diwawancarai pada kegiatan MetaPen kali ini, saya Lina sebagai fasilitator serta perwakilan dari teman-teman kelompok 5, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Mungkin sebelumnya kita bisa foto terlebih dahulu ya teman-teman. Saya serahkan kepada Mbak Sarda. Baik, terima kasih atas waktunya untuk foto bersama. Mungkin peserta yang lain bisa untuk on-cam sebentar ya. Mas Ulil, untuk bantu backup screenshot juga nggih? Halo? Ya, bisa Mbak. Ya, oke. Kita hitung dari satu, untuk menahan gayanya selama beberapa detik. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Lina. Baik, terima kasih teman-teman. Jika mungkin ada keperluan lain, bisa langsung leave. Terima kasih teman-teman. Senang berkenalan dengan kalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman.